menuntut ilmu yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bersama dengan mata pelajaran As-Siratun Nabawiyah, kitab yang membincangkan tentang latar belakang kehidupan satu orang manusia yang terbaik, pencapaian dunia dan akhiratnya diiktiraf oleh penduduk di dunia dan juga diiktiraf juga oleh penduduk-penduduk yang di langit, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menggunakan kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Al-Syeikh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bulan lepas kita tengok satu tajuk iaitu Nabi berada di perkampungan Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad kalau hari ini berdekatan dengan Taif. Apabila Nabi bercerai susu selepas berusia 2.5 tahun ataupun 2 tahun, Halimatus Sa'diyah membawa Nabi kita pulang ke Mekah bukan untuk diserahkan kepada ibu dia, tetapi Halimatus Sa'diyah dan suaminya Al-Harith ingin meminta izin kepada ibu Rasulullah Aminah bintu Wahab. Wahai Aminah, izinkan kami menjaga lagi Muhammad. Kenapa satu ketika dahulu semua orang menolak untuk menjaga bayi yatim itu, kemudian juga ditolak pada awalnya oleh Halimatus Sa'diyah dan juga suami? Tiba-tiba Halimatus Sa'diyah dan suami dicerahkan hati mereka oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk dimuliakan Halimatus Sa'diyah dan juga suami, mengambil dan memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, sejak daripada saat pertama mereka memegang Muhammad, sejak daripada hari pertama mereka membawa Muhammad berada di atas binatang tunggangan, Allah mempamerkan mu'jizat, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kerahmatan Nabi Muhammad yang bukan sahaja selepas menjadi rasul, bahkan sejak berada di dalam kandungan ibu dia telah pun memberikan rahmat, bermula dengan ibunya kemudian kepada orang yang berada di sekitarnya. Halimatus Sa'diyah tengok binatang tunggangan jadi laju, susu yang berada pada kantung Sayyidatuna Halimah juga banyak. Maka saat itu dan hari itu juga kata Halimah, wahai suamiku Al-Harith, bayi yang kita ambil ini adalah bayi yang ada keberkatan. Lepas jaga 2.5 tahun, tak puas. Sebab dalam kampung mereka, tanaman mereka sejak menjaga Rasulullah tidak pernah kering. Binatang mereka sentiasa membiak-biak. Susu di dalam pada peternakan mereka tidak pernah kering. Maka bermula daripada itu, mereka nak minta dengan ibu kepada Nabi kita Muhammad, nak jaga lagi Nabi. Bawa balik, lepas umur 2 tahun, bawa balik ke rumah, bawa balik ke perkampungan Bani Sa'ad semula. Sampailah usia 5 tahun lebih, macam-macam riwayat, banyak riwayat. 5 tahun, 5 tahun, 3 bulan, 5 tahun dan sebagainya. Saya ambil pendapat Al-Imam Ibn Hisham, iaitu umur 5 tahun, 3 bulan. Kita dah sebut pada hari kuliah yang lalu, tak sampai seminggu pun, waktu Nabi umur 5 tahun lebih, Rasulullah SAW ketika itu kanak-kanak yang telah pun belajar cara kehidupan kampung yang lasak. Nabi dah belajar macam-macam. Kemudian waktu Nabi main, datang malaikat Jibril alaihissalam dalam rupa bentuk orang,
Jibril baringkan Nabi dan belah dada Nabi serta membasuh sesuatu yang ada di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan zam-zam. Belahan tadi adalah belahan hakikat, bukan simbolik. Belahan betul, keluar, basuh, letak dalam satu mangkuk emas seperti dalam riwayat Sahih Muslim. Kemudian diletakkan kembali, dijahit oleh Jibril alaihi salam. Maka anak-anak, adik-beradik Nabi yang main sekali lari masuk ke dalam rumah menjerit nama ibu dan ayah Al-Harith dan juga Halimah. Keluar pergi tengok Muhammad sedang dibunuh, kata adik-beradik dia. Mak dengan ayah Nabi pun keluar. Halimah dengan Al-Harith, ibu susu, keluar tengok Nabi masih dalam keadaan menerap. Kemudian muka Nabi pucat. Mereka pun tanya, wahai Muhammad, apa yang berlaku? Nabi pun cerita. Sebab tu yang boleh main hadis ni. Siapa yang cerita kata Nabi kena bentang, dibelah, dua keluar, sebagainya dibasuh, letak dalam mangkuk emas? Rasulullah yang cerita. Maksudnya waktu bedah tu tengok, tak kena bius lah. Kita kalau nak bedah ni mesti biusnya, bius hak seluruh badan tu, daripada kepala sampai hujung. Ini Nabi tengok, dua keluar dan sebagainya. Bermula daripada itu, Halimatus Sa'diyah yang telah pun mendengar desas-desus yang banyak daripada orang kampung. Orang kampung pakat duk dengki dekat Halimah. Dengki dengan bayi ini, dengki dengan kanak-kanak ini. Yang keberkatan dan rahmat daripada Nabi yang waktu itu walaupun masih kecil, irhas yang berlaku kepada Nabi Muhammad disaksikan oleh keseluruhan orang kampung, dan orang kampung dengki. Maka kata Halimah, jom wahai suamiku, kita hantar Muhammad kembali ke pangkuan ibu dia. Sebab kes ni, aku takut ada orang yang dengki untuk membunuhnya. Maka Halimah pun bersiap dengan suami dia menghantar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik pergi kepada ibu dia. Ayah ada, ayah tak ada. Siapa ada di Mekah, mak saja ada. Mak duduk di mana? Duduk di rumah yang dulunya dengan ayah dia. Rumah tu rumah Abdullah. Rumah tu rumah Abdullah. Kemudian kita tengok muka surat 46, tuan-tuan yang ada kitab, muka surat 46 perenggan, dia tulis nombor 3, subtopik dia, kembali ke pangkuan ibu tersayang. Siapa kembali? Rasulullah kembali. Siapa ibu tersayang? Aminah, ibu tersayang. Selepas peristiwa di atas, pembelahan dada tadi, Halimah amat bimbang tentang keselamatan Nabi SAW. Lantas memulangkannya kepada ibu sendiri dan tinggal bersama ibunya sehingga berumur 6 tahun. Pasal apa tuan-tuan dia tulis macam tu? Sebab waktu hantar tadi umur 5 tahun lebih. Nabi dan duduk sampai umur 6 tahun. Dalam tempoh beberapa bulan itu, Aminah berada dengan anak dia dalam keadaan dia tak sempat nak hadiahkan anak itu untuk dilihat kepada suaminya yang meninggal lebih awal. Dalam keadaan Allah uji pula Aminah tak boleh nak bela anak itu daripada bayi. Kena hantar pergi ke kampung, dia terpaksa akur dengan adat dan tuntutan penduduk Mekah. Maka hantarlah pergi ke kampung. Bila nak boleh balik? Bila nak boleh balik? Umur 5 tahun 3 bulan. Baliklah si anak yang tunggal tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aminah terus ambil peluang, dia kata kena buat pi kenai dengan adik-beradik Nabi ini, Muhammad ketika itu sallallahu alaihi wasallam. Kalau pak-pak menakan, mak menakan, belah mak, belah ayah ada di Mekah, bapa menakan dan mak menakan, sepupu Nabi sebagainya yang sebelah ibu ada di Madinah. Ah, tu cerita Aminah pun dia bawa Rasulullah cukup 6 tahun pi ke Madinah. Selain daripada nak kenalkan dengan adik-beradik pak saudara yang lain, dalam tujuan yang sama nak pi ziarah pusara ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikebumikan di Madinah. Sebagai mengingati Allah yarham suaminya, dia menziarahi kubur suaminya di Yathrib, Madinah.
Yathrib adalah nama lama kepada negeri yang kita panggil Madinah pada hari ini, setelah ditukarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang tukar nama Madinah ataupun Taibah ataupun Tabah. Banyak nama nabi bagi yang sabit dengan hadis yang sahih. Dan makruh kalau siapa-siapa guna nama Yathrib, makruh, sebab nama tu makna dia tak elok kan. Maka nabi pun ubah dan tak boleh diguna pakai lagi kecuali untuk mengajak. Kita boleh sebutlah. Kalau orang tanya ni nak pi mana ni, nak pi ziarah, nak pi ziarah Yathrib sat. Dia buat kemah kan. Dia buat kata nak, abang kata dia mengaji. Tak boleh. Nak pi ziarah Yathrib sat, tak boleh. Guna perkataan macam tu tidak disukai. Sahabat-sahabat tak suka dengan nama, dengan nama Yathrib, dan ulama sebut hukum dia makruh guna nama tu. Aminah bawa Rasulullah pergi ke sana. Dia memulakan perjalanan sejauh 500 km bersama anak yatimnya. Berapa orang? Aminah, anak dia, hamba perempuan bernama Ummu Aiman. Ni Ummu Aiman ni cukup masyhur punya. Dan bapa mertuanya Abdul Muttalib. Dalam riwayat kitab lain tak ada, Abdul Muttalib tak pi. Depa tiga saja. Dalam riwayat ni ada. Tapi yang masyhur, tiga orang ni memang pi lah. Nabi kita, mak dia Aminah, dan yang ketiga Ummu Aiman. Pengarang kitab kita dia tambah seorang lagi, Abdul Muttalib. Dia menghabiskan masanya di sana selama sebulan dan kemudian pulang ke Mekah. Lepas duduk sebulan, naik dengan pak menakan sebagainya. Dalam perjalanan pulang, dia jatuh sakit. Siapa jatuh sakit? Abdul Muttalib ke Ummu Aiman? Yang jatuh sakit ni Aminah, bunda Nabi SAW. Jatuh sakit Aminah pada usia yang muda tidak disebutkan oleh para ulama. Usia yang disebutkan cumanya umur bapa Nabi Muhammad, iaitulah Abdullah, yang meninggal lebih kurang umur 25. Mak Nabi tidak disebutkan, tetapi meninggal muda juga. Pi ke sana bawa Rasulullah selama sebulan duduk di Madinah, sakit. Dalam perjalanan balik meninggal dunia di satu tempat yang tuan-tuan selalu dengar, tempat tu bernama Abwa. Dalam perjalanan antara Mekah dan Madinah, tuan-tuan bayangkan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru nak mengenal kasih sayang seorang ibu yang sebenar, baru nak mula memanggil nama ibu ataupun ummi, baru nak mula berasa berada di dalam genggaman dan juga dakapan seorang mak. Allah uji lagi Nabi sebagai seorang manusia yang paling banyak menerima ujian di atas muka bumi Allah, dan paling cemerlang di dalam menghadapi ujian-ujian tadi. Lagi banyak kita baca sirah, lagi mendalam kita baca sirah, lagi tinggi kecintaan kita kepada Nabi, lagi tinggi penghargaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan uji, Nabi tak berhenti. Daripada Nabi duduk dalam kandungan sampai baru nak kenai mak, baru nak boleh panggil nama mak, baru nak boleh rasa kasih sayang ibu sebenar, Allah uji pula. Kata para ulama, Allah tak mau nanti bila Nabi menghadapi masalah dan ujian, Nabi duk cari orang untuk Nabi minta dan Nabi mengadu, tetapi Nabi akan terus mengadapkan dan menjulangkan tangannya menghadap kepada Allah. Rabbi Salim, ya Allah selamatkan. Rabbi Najini, ya Allah selamatkan aku. Ya Allah berikanlah pertolongan, ya Allah berikanlah jalan kepada aku. Ni Allah nak. Kemudian ibu Nabi pun meninggal, Nabi dibawa balik oleh Ummu Aiman. Dua tiga kitab sirah yang saya tengok, Ummu Aiman seorang je bawa balik. Bawa balik pi ke siapa? Bawa balik ke pi ke, nak pi ke siapa? Tok Wan lah yang paling rapat. Tok Wan dengan Pak Menakan siapa rapat lagi? Mesti Tok Wan. Mesti Tok Wan yang bela cucu. Kan? Mak ayah bercerai hari ni pun opi rumah Tok Wan juga. Rumah Tok Wan. Nabi samalah, Nabi manusia biasa. Nabi juga punya perasaan seperti manusia lain. Maka dia pun dibawa balik oleh Ummu Aiman. Tengoklah Nabi.
Tengok muka mak orang habaq ni, mak 6 bulan, 7 bulan dan duduk dengan mak tu. Alhamdulillah. 8 bulan lebih kurang gitulah. Dan tengok muka mak orang bagi tahu Muhammad, mak meninggal dah ni. Ni mak sebenar. Seorang anak yang masih kecil, yang sentiasa berjauhan dengan ibu dan ayah daripada kecil. Tak nak tengok ayah, Allah tarik pula mak. Kan, nyawa ibu dia. Pi ke siapa? Pi ke Tok Wan. Tok Wan kasih sungguh dengan cucu dia. Sebab apa? Hak ni anak hak paling Tok Wan sayang. Ayah Nabi anak yang paling Tok Wan sayang. Anak yang paling baik akhlak dia. Anak yang tidak mengada-ngada. Segak pula. Maka bila dapat cucu, memang itulah yang paling disayangi oleh Tok Wan dia. Kita tengok. Abdul Muttalib membawa budak itu ke Mekah. Dalam riwayat kita ni, Abdul Muttalib yang bawa balik. Tak apalah, siapa pun bawa balik, janji Nabi balik ke Mekah. Dia terlalu kasihan melihat anak yatim yang kematian ibunya baru-baru ini dan sudah pasti menambah penderitaan hidupnya. Abdul Muttalib terlalu menyayangi budak ini lebih daripada anak-anaknya sendiri. Dia tidak membenarkan budak itu bersolat seorang diri di tempat sunyi. Satu contoh betapa sayangnya melebihi daripada anak sendiri. Sebahagian daripada orang Mekah, mereka masih mengamalkan saki-baki syariat Nabi Ibrahim. Antaranya solat sehari 2 waktu, pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat. Rasulullah SAW sebelum jadi Nabi, Nabi juga solat dengan cara itu. Sebelum jadi Nabi dan Rasul, 2 waktu sehari. Kemudian Nabi ni nak pergi mayang seorang pun, Abdul Muttalib tak bagi. Sayang sungguh ni, jangan mayang seorang-seorang, mayang tang ni. Padahal kota Mekah, bukan kampung, bandar. Bandar raya Mekah. Kemudian Ibnu Hisham meriwayatkan sebuah tilam diletak di bawah bayangan Kaabah untuk Abdul Muttalib duduk dan anak-anaknya duduk di sekeliling tilam itu sebagai menghormati bapa mereka. Tetapi Muhammad SAW duduk di atas tilam itu. Bapa-bapa saudara lain akan mengubah kedudukan budak itu sekiranya Abdul Muttalib turut hadir, tetapi Abdul Muttalib berkata, biarkan dia di situ. Saya bersumpah dengan nama Allah bahawa budak ini mempunyai kedudukan istimewa. Lazimnya dia akan menundukkan budak itu di atas tilamnya sambil menepuk-nepuk pada belakang budak itu dan bergembira dengan apa yang dilakukan oleh budak itu. Tak ada apa pun. Dia nak cerita, kata Nabi ni, antara keadaan dia, Quraisy dia ada satu tempat mesyuarat. Satu tempat mesyuarat yang dipetua hak duduk di depan ni, kursi dia yang paling besar. Abdul Muttalib dia ketua penduduk Mekah ketika itu. Abdul Muttalib ketua penduduk Mekah. Dalam dewan mesyuarat, meja ataupun kerusi yang paling cantik adalah kerusi Abdul Muttalib. Maka Nabi kita seawal umur 6 tahun, 7 tahun dipelihara oleh Abdul Muttalib. Kalau Nabi masuk dalam dewan itu, dalam bilik itu, tempat yang Nabi akan pergi duduk adalah tempat yang paling depan sekali. Tuan tengok, dia tak duduk ni kursi menteri belia dan sukan, kursi menteri tak, dia tak main hak ni. No, dia pergi duduk depan sekali. Nabi piragah dia pergi duduk depan sekali. Dia duduk elok aja. Rasulullah penghulu semua manusia dan juga semua makhluk, dia pergi duduk di depan sekali. Pak menakan dia tengok duduk di depan, pak menakan akan tarik telinga turun. Turun ini. Dia pergi, dia pinat lagi. Lepas pergi tarik tangan dia turun. Bila Nabi naik lagi, lepas nak buat turun, Abdul Muttalib kata, biar. Biarkan Muhammad di situ. Demi Allah, aku yakin Muhammad ini ada satu masa depan yang sangat besar dan istimewa. Abdul Muttalib boleh rasa. Boleh rasa, tuan-tuan. Duduk dengan satu orang bakal Nabi, memang rasa. Ibu yang mengandungkan pun rasa. Halimatu Sa'diyah pun rasa kehebatan Muhammad. Penduduk kampung Bani Sa'ad pun rasa kehebatan kanak-kanak ini. Apatah lagi bila kanak-kanak itu melangkah kaki masuk dan duduk dengan Tok Wan dia. Tok Wan dia tengok kelaku Muhammad daripada kecil nampak lain. Kepintarannya lain, kecergasannya lain. Dia kata, biar. Tempat tu memang layak untuk budak ni, kata Tok Wan dia, Abdul Muttalib.
Waktu Nabi umur 8 tahun 2 bulan 10 hari. Ini pendapat kitab ni. Dan kitab yang kita guna ni, tuan-tuan jangan risau, antara kitab sirah yang paling kuat. Sanad dia. Dia banyak ambil pendapat yang paling kuat yang ada. Sebab tu dia dapat nombor 1. Nah, cuma adalah beberapa pendapat yang perlu dibincangkan. Yang lain semua alhamdulillah. Kata Syekh Safiur Rahman, waktu Nabi umur 8 tahun 2 bulan 10 hari, Tok Wannya pula meninggal dunia di Mekah. Ni ujian yang tak tahulah ujian ke berapa, baru umur 8. Baru umur 8. Sudah berapa ujian yang Allah bagi dengan Nabi. Kematian ayahnya, duk jauh dengan mak, kemudian tak kenal pula mak, tidak dibesarkan oleh ibu, duduk sekejap saja dengan ibu, mak meninggal pula yang kelima waktu umur 6 tahun. Ujian yang seterusnya Nabi baru duk kenal Tok Wan. Tuan-tuan bayang tengok cucu dengan Tok Wan ni macam mana. Tok Sah duk abang lah, memang rapat lah Tok Wan ni kalau jaga cucu. Sekali dengan tok pun cemburu, sekali dengan pak-pak menakan cucu pun cemburu. Oi, bagi ke semuanya, naik atas belakang Tok Wan tak apa, tampak muka Tok Wan tak apa. Baru Nabi nak rasa ni, kasih sayang adik-beradik sendiri, Tok Wan sendiri. Allah tarik pula nyawa Tok Wan dia, Abdul Muttalib. Jangan Muhammad. Sekiranya kau ingin memohon, wahai Muhammad, pergantungan harapan dan permohonanmu hanya kepada Allah. Nabi tak ada nak berharap dengan Tok Wan dia. Nabi tak ada nak berharap. Bahkan Nabi tak ada nak tumpang kasih pun dengan saudara mara yang paling dekat dalam kehidupan Nabi. Allah tarik nyawa Tok Wan Nabi. Kemudian Nabi berpindah lagi. Tuan-tuan tengok. Bukan duk asrama umur 15. Anak kita duk asrama umur 15. Tiap-tiap minggu kena pergi tengok. Kalau tak pergi tengok, teriak, lepas tu lari. Tiap-tiap minggu. Ni kalau anak kita dengar cerita Nabi berjauhan ni, baru dia faham. Tuan-tuan anak pun tak bawa. Tu ada seorang dua. Bawa main anak-anak. Hak duk main black shot di rumah tu, tarik telinga main. Jangan duk biar main. Main dengar cerita kehidupan Rasulullah. Dia dengar, baru dia sayang Rasulullah. Sekarang ni dia tak mampu sayang Nabi sebab dia tak kenal Nabi SAW. Dia tak kenal. Yang dia kenal, pengorbanan dan kegigihan Cristiano Ronaldo. Sebab tu dia kata hebat CR ni. Kan? Sebagainya. Tuan-tuan, kemudian Nabi pun pergi rumah siapa? Rumah Abu Talib. Pasal apa Abu Talib tak pergi duduk rumah Abu Jahal? Tak pi duduk rumah Hamzah, tak pi duduk rumah Abbas, tak pi duduk rumah Al Harith. Nama-nama yang saya sebut ni semua nama pak menakan Nabi di Mekah. Kenapa Abu Talib? Jawapan dia, sebab Abu Talib ini abang kepada ayah Nabi, iaitulah Abdullah, yang satu mak dan satu pak. Faham tak tuan-tuan? Yang satu mak dan satu pak. Ayah Abu Talib nama Abdul Muttalib. Ayah Abdullah nama Abdul Muttalib juga. Mak lepa pun sama, iaitulah Fatimah. Mak kepada Abdullah pun Fatimah. Mak kepada Abu Talib pun Fatimah. Tu Abu Jahal? Abu Jahal dia kongsi ayah aja, mak lain pula. Faham tuan-tuan? Sebab itu Nabi diserahkan kepada Abu Talib, pak menakan yang paling dekat. Semua pak menakan dia, tapi hak ni yang paling dekat. Saya tengok Abu Talib jaga budak ini sebaik mungkin. Dia menganggap anak sendiri sebagai bersama anak-anaknya, tetapi ternyata sayangnya lebih daripada mereka. Tak boleh tuan-tuan. Bila Nabi duduk dengan budak-budak lain, Abu Talib dia tak boleh nak bendung sayang dia. Bukan dia sayang anak dia lagi, sayang Rasulullah lagi, sayang Muhammad lagi. Nabi ni kalau duduk dalam rumah Abu Talib, kalau makan, Nabi tak pernah pergi duduk dulu di talam tu. Sehinggalah anak-anak Abu Talib, iaitu sepupu Rasulullah dulu yang duduk, sekali baru dia mai. Sayang tak tuan-tuan budak macam tu? Orang sayang lah.
Budak anak ni kalau perangai baik, mak mesti sayang, ayah mesti sayang. Ni orang lain duk rumun dah no, duk tengok sekat masak tiga rasa tu, pakat duk rumun cukup tangan dah. Muhammad duk ujung duk tunggu lagi Rasulullah. Sampai semua anak-anak Abu Talib sepupu dia duduk, baru dia mai. Pak tuan. Dan Abu Talib tidak akan membenarkan anak-anak dia sentuh makanan sehingga Muhammad menyentuh dulu, kerana dia melihat keberkatan pada makanan mereka. Tuan-tuan, siapa tak cam Halimatus Sa'diyah pun nampak keberkatan tu. Maka kata Abu Talib, lagi Muhammad tak mai, lagi dia tak sentuh, hampa jangan sentuh. Sehinggalah Rasulullah mencapaikan tangannya menyentuh. Kalau susu itu untuk seorang dua orang, apabila Nabi menyentuhnya, ia cukup untuk sekeluarga Abu Talib dan anak-anak yang ramai. Yang ni rahmatan lil alamin. Nampak ngaji sirah tuan-tuan, nampak rahmatan lil alamin. Rasulullah tu daripada kecil Allah bagi kat dia, daripada kecil kemuliaan Nabi SAW. Kemudian dia menghormati budak itu dengan penuh ta'zim dan memandang tinggi. Dia memberi perlindungan ke atas sanak saudaranya selama 40 tahun dan memberi segala sokongan dan penjagaan yang termampu. Hak ni ayah kedua Nabi, abun ba'dal abi. Innahu abi ba'da abi. Itulah ayahku selepas ayahku. Sebab apa ni? Abu Talib duduk dengan Nabi lama. Dia jaga Nabi daripada umur 8 sampai Nabi umur 12, sampai Nabi umur 15, sampai Nabi bernikah. Sekejap kita tengok nikah, kisah Nabi berkahwin. Nanti ikut kuliah akan datang insyaAllah ta'ala. Nah, dia jaga sampailah budak yang dahulunya umur 8 tahun itu membesar dan menjadi seorang Nabi. Lama lah kan, walaupun selepas kahwin Rasulullah pun keluar daripada rumah Abu Talib, berpindah masuk ke dalam rumah apa nama ni, bersama dengan isteri dia. Nanti kita akan cerita hak tu. Kemudian seorang yang bernama Jalhamah bin Arfuta bernama Ibn Asakir meriwayatkan, kita tengok hadis ni, waktu Nabi kecil, aku datang ke Mekah dalam tahun tiada hujan. Maka lalu berkata Quraisy, wahai Abu Talib, lembah ini menjadi kering kontang dan kanak-kanak kelaparan. Mari kita berdoa memohon hujan. Lepas Abdul Muttalib wafat meninggal dunia, Abu Talib naik jadi ketua penduduk Mekah. Abu Talib, orang pakat pergi mengadu, wahai Abu Talib, kemarau panjang sangat ni, selalu 2 bulan dah, ni dah masuk 4 bulan, dah masuk 5 bulan, rumput-rumput semua kering, sungai-sungai paras air semua surut, kita nak buat apa wahai Abu Talib? Tuan-tuan, apa Abu Talib buat? Abu Talib pergi ke Kaabah bersama budak muda ini yang kelihatan sangat kacak sebagai bulan purnama. Nabi ni daripada bayi, badan dia dan muka dia sudah bersinar-sinar di sekelilingnya cahaya. Cahaya di muka dan keseluruhan badan Nabi bukan waktu dewasa, daripada lahir tu. Cahaya, cahaya tuan-tuan, bukan cahaya simbolik tak, cahaya, cahaya yang boleh menerangkan malam. Seluruh badan Rasulullah, bukti dia dalam kitab Syama'ilun Nabi, Syama'il Muhammadiyah. Abu Talib bawa Nabi, sementara awan hitam berada di atas kepalanya. Abu Talib dan budak itu berdiri di sisi tembok Kaabah sambil berdoa minta hujan. Segera awan berkumpul dari segenap penjuru dan hujan turun dengan lebat serta menyebabkan air mata memancar. Ayaklah, ayak mata air memancar dan pohon tumbuh dalam bandar dan di desa sana dan sini. Ini Rasulullah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budak lagi waktu itu. Tetapi Allah memuliakan dia kerana pengorbanannya yang besar. Tuan-tuan. Kemudian kita tengok Nabi pun membesar duduk dengan Abu Talib. Abu Talib seorang peniaga, dia meniaga. Kemudian dia pun nak keluar berniaga, Nabi nak ikut. Cerita Nabi keluar ikut berniaga dengan Abu Talib dan pasukan perdagangan itu, dari sudut sanadnya ada perbahasan
Ada ulama yang menghasankannya dan ada ulama yang memungkarkan dan mendhaifkan hadis itu. Tapi ada ulama yang menghasankan hadis itu. Nabi minta dengan Abu Talib, tuan-tuan tengok. Dia kata, wahai bapa saudara aku, ketika tu umur 12 tahun. Ada riwayat umur 8-9, ada riwayat umur 11, ada riwayat umur 12. Dia kata, wahai bapa saudara aku nak ikut. Abu Talib tanya, nak ikut ke mana wahai Muhammad? Umur 9. Umur 9, Nabi kita dia tak naik basikal pi ronda pagi balik petang dah. Umur 9, Nabi kita tak minta duit RM10 nak masuk sisi, masuk zuhur, keluar maghrib, tidak. Bahkan Nabi SAW sejak daripada duduk di rumah Abu Talib yang tidak diceritakan dalam kitab ini, dalam kitab ini dia tak masuk, Nabi mengembala kambing. Seawal umur 8 tahun, darjah 2, mengembala kambing. Kerana apa? Kerana kata para ulama, Nabi melihat tanggungan Abu Talib banyak. Dia tahu dia orang luar, dia bukan anak Abu Talib. Dia keluar dan cari kambing untuk digembala menggunakan pengalamannya di perkampungan Bani Sa'ad. Tengok tuan-tuan, Nabi pergi cari darjah 2 tuan-tuan. Dia pergi cari, dia kata, boleh tak pakcik, saya nak bawa kambing ni, saya nak gembala. Retih ke? Retih, dulu saya duduk di perkampungan Bani Sa'ad. Nabi kita bawa balik. Benda tu disebutkan dalam hadis sahih. Nabi kata, aku bawa balik upah. Sebahagiannya diberikan kepada Abu Talib, sebahagiannya disimpan oleh kanak-kanak yang bernama Muhammad ibn Abdullah. Anak kita kalau cuti, musim cuti, pergi kerja seminggu bolehlah 150. Dia nak suar tak 50 tuan-tuan? Sampai kiamat tak suar lah. Duit dia jua. Duit kita, duit dia jua. Dia tak nak suar lah. Saya duk tengok, duk perhati. Dia tak bagi lah kat mak ayah dia. Betul sangat. Kalau bagi tu anak-anak soleh. Dia dapat gaji umur 15, 16, 17 ke pergi kerja, cuti sekolah, dia balik bagi kat mak ayah. Cukup hebat lah anak tu. Kerana itu perbuatan Rasulullah. Nabi balik dapat upah, lepas seminggu Nabi bagi sikit kat Abu Talib, Nabi guna untuk dia. Awal berdikari. Dah puas ambil upah bela kambing, Nabi dah dapat perniagaan upah jaga kambing, ngembala kambing, Nabi minta nak ikut pula pak saudara dia nak pi menega pula. Abu Talib kata, wahai Muhammad, kamu masih kecil, perjalanan ini jauh. Mekah nak pi mana tuan-tuan? Pi Syria. Jauh. Mekah nak pergi Syria ni kalau naik bas pun 20 jam lebih. Waktu saya belajar dulu, kami pergi umrah naik bas. Lama. Naik bas tapi lamalah, 18 jam kalau ke Madinah. Nak pergi ke Mekah lagi jauh. Abu Talib kata, wahai Muhammad, perjalanan ini jauh. Matahari terik. Ada binatang buas. Kadang-kadang tersempak dengan lanun padang pasir pula. Tak bolehlah pergi wahai Muhammad, kamu kecil. Fabaka Muhammad faraqa lahu qalbu Abi Talib. Nabi menangis, maka Abu Talib pun berasa hiba dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia teriak tu bukan tak sebab tak dapat permainan. Nabi teriak sebab tak dapat nak tolong Abu Talib nak pergi belajar ilmu berniaga pula. Bila Abu Talib tengok kanak-kanak ini, Abu Talib tahu dia nampak kelainan ni, dia pun tak apa, jom. Jom kita pi. Ini cerita dia. Ini cerita dia. Nabi kali pertama Nabi keluar daripada kota Mekah, Nabi pi ke Syria. Tempat yang Nabi sampai tu nama Busra. Saya dah sampai alhamdulillah belasan kali ke situ. Tatkala Perusuruh Allah berusia 12 tahun. Pengarang kitab kita pilih pendapat umur Nabi waktu tu 12 tahun, darjah 6. Dia mengikut bapa saudaranya Abu Talib berdagang di Syam. Apabila tiba di Busra, nampak tuan-tuan dalam buku yang mana ada kitab Busra, nama negeri. Hari ni Busra ni nama daerah. Duduk dalam negeri nama dia Dar'a. Dar'a salah satu negeri dalam Syria. Dar'a bandar kecil lagi nama Busra. Busra juga pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Rom. Busra
pusat pemerintahan kerajaan Rom. Besarlah, maksudnya hebatlah tempat tu. Nabi pergi selepas daripada pusat tu berakhirlah, Nabi pergi ke situ. Tidak jauh daripada Hauran yang terletak di bawah kekuasaan Rom, mereka bertemu seorang padri bergelar Bahira, nama sebenarnya Georges. Seorang yang baik hati dan menjamu mereka makan dengan banyak serta enak. Dia tidak pernah melayan atau menyambut kedatangan seseorang begitu hebat sebelum ini. Dia sudah mengenali Nabi SAW, sebaik saja dia berjabat tangan salam dengan Nabi. Inilah ketua bagi semua manusia. Tuan-tuan, Abu Talib pun keluar dengan dia punya kumpulan dagang dia bersama Rasulullah daripada kota Mekah. Keluar daripada Mekah, mesti lintas Madinah dulu. Daripada Madinah mesti lalu Jordan ataupun Iraq. Dia ada dua jalan daripada Madinah, sama ada Jordan ataupun Iraq. Tapi saya rasa Jordan, sebab lepas Jordan terus Dar'a bandar ni. Maka lepas pun lalu, sampailah di sebuah daerah nama dia Busra. Di Busra itu ada satu gereja. Sampai hari ini kalau tuan-tuan pi, dinding gereja ini masih ada, tinggal dinding je. Maka ada paderi, ada riwayat kata seorang, ada riwayat kata dua. Paderi ini dia duduk di atas gereja tadi, dia duduk di atas, dia nampak ada satu rombongan yang datang daripada arah Makkah, main daripada arah sana. Dia pun tengok, makin lama rombongan tu makin dekat. Bila makin dekat, paderi tu dia tak tengok kolen dah, sebab dia melihat ada awan yang sedang melindungi seseorang di dalam rombongan itu. Dia duduk tengok. Maka kata paderi itu, awan ini tidak akan melindungi kecuali seorang Nabi. Hanya Nabi saja yang akan dipayungi oleh awan ataupun bakal Nabi. Kerana di dalam kumpulan pedagang itu ada seorang budak yang bernama Muhammad. Padri itu tak tahu ada siapa dalam kumpulan itu, dia tak tahu. Cuma dia pernah baca dalam kitab Taurat, dia pernah baca dalam kitab Injil, kriteria Nabi akhir zaman yang diceritakan oleh Allah dengan selengkapnya, lebih lengkap daripada kita kenal anak kita sendiri. Semua sifat, semua sifat. Maka padri-padri ini yang menghafal kitab Injil atau Taurat, mereka kenal ciri-ciri Nabi. Mereka kata pelik ni, bila ada awan yang duk ikut kumpulan ni, maksudnya di bawah itu ada Nabi, sedangkan Nabi belum muncul. Sedangkan Nabi belum muncul. Bila dia tengok awan itu, rombongan itu singgah dan duduk di sebatang ataupun di bawah sepohon pokok. Saya tak tahulah sanad hadis tu macam mana, tapi mereka pun duduk di bawah pokok itu. Sekali lagi padri itu kata, pokok itu hanya akan duduk di bawahnya Nabi sahaja. Kemudian dia pun turun, dia beritahu kat pekerja dia, dia kata masak. Tuan-tuan, yang ni riwayat asal balik. Dia kata masak, masak bagi banyak, masak bagi banyak, masak macam-macam. Nasi biryani buat, nasi arak pun buat, suruh buat semua. Contohlah tuan-tuan, tak ada dalam riwayat ni. Padri Buhaira tadi ni ataupun Bahira, dia pun turun, dia kata masak. Depa pun heran, pasal apa? Sehari ada kumpulan pedagang. Selalunya kumpulan pedagang mana pun lalu, depa tak jamu pun. Tapi kali ni nak jamu sungguh-sungguh. Kenapa? Kerana padri ini tahu nilai seorang Nabi. Dia tahu nilai seorang Nabi. Tuan-tuan tengok, dia pun suruh masak. Maka kumpulan yang dibawa oleh Abu Talib pun sampai. Bila sampai, padri ni suruh masuk. Dia kata, mai masuk, silakan semua. Abu Talib heran, duk tengok sama-sama kumpulan dia. Pasal apa? Duk lalu tiap-tiap tahun tak pernah jamu pun. Tahun ni suruh masuk, mereka pun masuk. Apabila semua dah masuk, si padri ni pun dia tengok seorang-seorang. Bila dia tengok seorang-seorang dah jamu apa semua, dia kata, ada lagi ke yang tak masuk? Tuan-tuan, seorang Rasul ataupun seorang Nabi, kita tengok ulama' pun kita tahu orang baik, betul tuan-tuan? Kita tengok muka seorang ulama' pun kita tak gamak nak kata dia jahat. Muka seorang ulama' yang bersih, yang alim, yang tawaduk.
apatah lagi muka seorang Nabi. Seorang Nabi ni siapa tengok pun dia tahu, kata ini orang yang baik. Siapa-siapa sahaja. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, man ra'ahu habah. Siapa saja yang melihat Rasulullah buat pertama kali akan merasa kagum dengannya. Bila paderi ni tengok, dia tengok perhati semua seorang-seorang, dia kata ada lagi ke yang tak masuk? Abu Talib kata ada. Siapa dia? Ada budak je seorang di luar kami tinggal. Apa sebab? Macam-macam ulama sebut kenapa ditinggalkan di luar. Antaranya untuk menjaga barang dan sebagainya. Antara pendapat kata Nabi tak mau masuk ke dalam gereja itu. Itu antara pendapat. Nabi duduk tengok ke Kaabah waktu rehat, duduk paling ke Kaabah. Dia tak tengok gereja ni, dia tak mau masuk. Banyaklah, banyak macam-macam pendapat ulama sebut. Maka kata paderi itu, tolonglah panggil sat, budak hak tak masuk tak sat. Dia duduk heran dah, budak, takkan budak tu Nabi. Maka Abu Talib pun pergi panggil Nabi kita, masuklah Nabi kita masuk ke dalam. Maka bertanyalah Abu Talib kepada Nabi kita, kamu ni siapa? Siapa ayah kamu? Siapa ibu kamu? Kamu tinggal di mana? Tanya begitu dan begini. Akhirnya paderi itu pun dia pergi ke belakang Nabi. Dia pun melihat tanda kenabian yang ada pada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun panggil Abu Talib. Wahai Abu Talib mai. Abu Talib, paderi itu tanya, wahai Abu Talib, siapa kanak-kanak ini? Abu Talib jawab, innahu ibni. Yang ni anak lelakiku. Maka jawab paderi Bahira, apa dia jawab? Dia kata, kadzabta, kamu berbohong. Ma yambari an yakuna lahu walid. Budak ini tidak sayogianya ada seorang ayah. Innahu yatim. Dia mesti anak yatim. Oh, Abu Talib heran. Macam mana paderi ni tahu dia anak yatim? Kerana disebut di dalam kitab Taurat dan Injil berulang kali bahawa Nabi akhir zaman dilahirkan dalam keadaan tidak ada ayah. Lengkap tuan-tuan dalam kitab Taurat dan Injil. Cuma mereka menafikannya. Kata Buhairah, paderi ini, dia kata, kamu bohong. Budak ini lahir dalam keadaan yatim. Baru Abu Talib mengaku, memang dia seorang yatim. Tapi bukan bahasa Quraisy, kalau kadzaba bermaksud akhta'a, kamu salah. Maka Buhairah tadi pun dia kata, inilah ketua bagi semua manusia. Disebut terus dekat Abu Talib. Dia tunjuk kepada Nabi kita waktu tu yang muda, baru umur 12 tahun. Dia kata, ini ketua bagi semua manusia. Allah mengutuskannya bersama risalah yang kelak memberi hikmah kepada seluruh insan. Abu Talib tanya, macam mana kamu tahu, wahai paderi? Maka paderi itu pun dia tunjuk di belakang badan Nabi kita. Dia kata, tanda ini hanya ada pada Nabi akhir zaman seperti yang disebutkan dalam kitab kami. Wahai Abu Talib, pesanan dia yang terakhir, irji' bibni akhi ka ila Makkah. Bawa balik dia pergi ke Makkah. Tuan-tuan, paderi ni suruh bawa balik Nabi kita waktu tu balik ke Makkah. Dia kata, bawa balik segera Muhammad ke Makkah. Wahzar alaihi al-yahud, jaga-jaga dengan orang Yahudi. Kalau lepas tahu kata budak ni Nabi, mereka akan bunuh dia. Ni Yahudi dengan Nasara ni, Nasrani ni teruk Yahudi lagi. Zaman Nabi, ulama-ulama Nasrani masih lagi berpegang dengan kitab. Sebahagiannya masih lagi berpegang. Kenapa tak beriman dengan Muhammad ketika tu? Sebab belum jadi Nabi. Sebab itu paderi Buhaira, kata para ulama, dia tidak beriman lagi sebab ketika tu Muhammad belum dilantik menjadi Nabi. Begitu juga Waraqah ibn Naufal. Itu cerita lain. Sebab itu Buhaira kata, wahai Abu Talib, bawa balik dia segera, jangan sampai Yahudi tahu. Kerana Yahudi ni terkenal dengan pembunuh para Nabi. Teruk lagi Yahudi. Yahudi ni daripada awal tu. Kalau Nasrani boleh gagah lagi. Zaman dululah. Lah dah sama lah. Akhirnya Rasulullah dibawa pulang selepas itu. Nabi dibawa, dibawa balik. Tuan-tuan, Nabi pun dibawa balik. Abu Talib terima nasihat itu dan menghantarnya pulang dengan beberapa orang hamba lelaki. Abu Talib hantar, bawa balik dengan
hamba. Abu Talib meneruskan perjalanan. Itu Nabi. Antara benda yang Nabi buat ketika remaja, tuan-tuan. Kemudian yang keenam, ada dua cerita lagi, ringkas saja. Hak nombor enam ni pendek saja. Nombor enam muka surat 48, tajuk dia Perang Suci Agama. Tajuk dia perang. Tuan-tuan tulis Harbul Fijar. Perang ni nama Harbul Fijar. Apa kaitan dengan Rasulullah? Nabi menyertai peperangan ini ketika berusia 15 tahun. Ini kehidupan remaja Rasulullah. Saya kalau diundang ke sekolah-sekolah menengah, saya suka cerita tentang kehidupan remaja Nabi. Biar budak-budak dengar, dia tengok Nabi, kehidupan Nabi kita. Awal Nabi matang dan Nabi tak buang masa. Umur 15 Nabi sudah sertai perang. Perang itu nama dia Harbul Fijar. Kita ni dia tak sebut, tuan-tuan kena tulis. H-A-R-B-U-L. Harbul Fijar. F-I-J-A-R. Dalam bahasa Arab, Harbul Fijar. Perang ni saya ringkaskan, berlaku di antara Qais'ilan, satu pihak, perang dengan Quraisy. Perang dengan Quraisy. Nabi di pihak Quraisy sebab Nabi kabilah Quraisy. Quraisy perang dengan Qais Ailan. Nabi masuk ke? Ya, Nabi masuk ke dalam perang. Tetapi ketika itu Nabi tidak memegang senjata, Nabi cuma kumpulkan anak panah. Kumpul anak panah bagi kat para pemanah. Nabi ambil anak panah suar. Tapi duduk dalam medan. Bukan duduk di belakang, duduk dalam medan, dalam medan perang. Ketika itulah Nabi belajar selok belok peperangan seawal umur 15 tahun. Sebab tu nanti tuan-tuan akan tengok kepahlawanan Rasulullah apabila masuk dalam dalam medan peperangan. Nabi belajar mana? No, umur 15 lagi. Belajar mana? Umur 15. Bukan perang dalam video game. Perang sungguh. No, hak panah, tombak sungguh, hak kena mati. Tak ada kemungkinan ke Nabi boleh terkena panah ketika tu? Ya, ada kemungkinan. Bukan perang 10 lawan 10. Kabilah besar Quraisy lawan kabilah besar Qais'ilan. Nabi duk belajar tang mana kena guna pasukan kuda, tang mana kena letak pasukan pemanah, siapa dulu nak kena lancarkan serangan. Maka di situ Nabi belajar. Umur 15 tahun, tuan-tuan sekalian. Yang terakhir untuk malam ni, yang ketujuh, masih lagi ketika itu Nabi seorang remaja. Berlaku satu perjanjian yang tuan-tuan duk dengar selalu, Sulhul Hudaibiyah, Bai'atul Ridwan. Ada satu perjanjian Nabi waktu tu masih kecil, belasan lah, Nabi belasan tahun. Tulis kat situ, tuan-tuan tulis kat nombor tujuh tu, Halful Fudul. Halafa yahlifu hilfan. Hilful Fudul. Halafa yahlifu hilfan. Nah, tuan-tuan tulis Hilful Fudul. Tajuk dia Perjanjian Al-Fudul. Perjanjian Al-Fudul. Saya baca. Nah, Perjanjian Al-Fudul ni macam mana? Tuan-tuan tengok muka surat 48, tengok nombor 7. Saya baca situ, perenggan ke bawah terus, baris ke 9. Baris ke 9 terus saya baca. Selepas diangkat ke taraf kerasulan paling mulia, pesuruh Allah menyaksikan, memuji, bukan menyaksikan, memuji. Tuan-tuan, tuan-tuan padam ataupun gariskan perkataan menyaksikan, tulis memuji. Lepas jadi Nabi baru Nabi puji perjanjian tu. Nabi cerita, Nabi kata, dulu aku pernah menyertai satu pakatan. Itu maksud Nabi. Pakatan yang berlaku di kota Mekah, yang mana kota Mekah ini kurangnya orang-orang yang amanah. Kota Mekah ini kurangnya orang-orang yang adil. Tiba-tiba ada satu tahun berlaku satu pakatan, permuafakatan. Saya duk cari kataan tu. Berlaku satu permuafakatan yang disaksikan oleh Rasulullah. Waktu tu dia belum Nabi, belasan tahun. Nabi puji. Kita baca apa ulasan, apa yang Nabi puji. Nabi kata, aku menyaksikan satu permuafakatan di rumah Abdullah ibn Jada'an. Ia begitu menarik pada pendapat aku daripada sekawan ternakan.
Maksudnya Nabi kata ia lebih berharga bagiku daripada sekawan ternakan. Nabi nak buat perumpamaan lah kan, sekawan ternakan yang jumlah dia ratus ribu, bagi aku permuafakatan ini lebih mahal. Bahkan pada tempoh perkembangan Islam, aku bersedia menerima undangan untuk hadir dalam mesyuarat seumpama itu sekiranya dijemput. Pemuafakatan apa? Cerita dia macam ni. Saya baca terus. Tuan-tuan boleh balik baca di rumah. Ada seorang pedagang dari kabilah Zubaid mai ke Mekah. Dia berniaga. Dia mai ke Mekah daripada kabilah Zubaid. Bila dia mai ke Mekah, dia pun jual barang dia. Dia tolak barang dia semua sekali kepada seorang menteri di Mekah. Nama dia As ibn Abi Wa'il As-Sahmi. Kalaupun dia bukan menteri, dia orang besar. Dia kroni besar menteri-menteri di Mekah. Al-As bin Abi Wa'il bin Wa'il As-Sahmi. Bila pedagang daripada Zubaid ini jual barang-barang, tiba-tiba selepas daripada tolak barang apa semua, As ibn Wa'il yang juga pedagang besar di kota Mekah, dia tak mau bayar harga. Dia kata ni kawasan aku, punya pasal aku nak buat apa. Yang ni tempat aku. Dia tak mau bayar. Tuan-tuan, di Mekah ketika itu penindasan ini selalu berlaku. Kabilah yang kuat dia tindas kabilah yang lemah. Benda ni disebutkan oleh Rasulullah, penindasan yang begitu banyak di kota Mekah. As bin Wa'il kata aku tak mau bayar. Pasal apa? Aku tak mau bayar. Jenis dia. Akhirnya Zubaid, pedagang daripada Zubaid ni pi minta dekat menteri-menteri. Menteri pun jahat juga. Di Mekah lah. Di Mekah ni. Tuan-tuan, pi minta ke menteri-menteri tak mau tolong. Menteri pun ayam juga. Ni menteri pun zalim juga. Dia pi minta kat menteri satu, menteri tak mau tolong, menteri dua, menteri semua menteri tak mau tolong. Maka pedagang daripada Zubaid ni dia kecewa. Dia pun kecewa apa semua. Dia kata habislah aku kena naiknya duduk di sini. Dia pun naik atas sebuah bukit, dia pun melong dengan sekuat hati sambil menyebut beberapa ayat membantah ketidakadilan yang menimpa ke atas dirinya. Tuan-tuan boleh tengok muka surat 49 saya duk baca. Nah, akhirnya terbentuk satu permuafakatan, satu pasukan yang baik-baik ni. Tuan-tuan, dalam kota Mekah ada beberapa orang yang jiwa mereka, walaupun mereka tidak Islam tetapi jiwa mereka baik. Ada, nanti kita akan jumpa nama-nama mereka ni, kita akan baca dalam peristiwa bagaimana Nabi di pulau setelah menjadi Nabi. Ada beberapa orang ni, mereka pun pakat balik. Mereka pakat, mereka nak tolong pedagang daripada Zubaid. Mereka kata, kita takkan biarkan orang-orang macam ni melampau dan bermaharaja lela di dalam kota Mekah. Mereka pun pakat, ramai-ramai, juga orang-orang besar dalam kota Mekah yang berhati mulia. Mereka pergi jumpa, mesyuarat di rumah Abdullah bin Judaan. Abdullah bin Judaan. Mereka mesyuarat, mereka pergi jumpa Al-As dan mereka gertak Al-As sehingga Al-As membayar balik. Tuan-tuan, maka kata Nabi, permuafakatan inilah yang aku pernah saksikan dan di kota Mekah, dan aku sangat seronok dengan permuafakatan itu. Akhirnya As bin Wa'il membayar balik harga barang kepada Zubaidi tadi. Tuan-tuan tengok muka surat 49 daripada atas, tuan-tuan tengok baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris ke 9 ada tulis nama Az-Zubaidi, yang tu tuan-tuan padam salah, ganti dengan As bin Wa'il. Yang tu tuan-tuan ganti dengan Al-As bin Wa'il. Yang tu saya dah rujuk dah, silap cetak lah tu. Kemudian nama yang kedua tuan-tuan ubah ujung sekali, tuan-tuan tengok dia tulis kepada Al-As bin Wa'il. Tuan-tuan padam Al-As bin Wa'il tu, tuan-tuan tulis Az-Zubaidi. Az-Zubaidi. Yang betulnya As bin Wa'il membayar harga barangan kepada Az-Zubaidi setelah desakan dibuat. Sekadar tu dulu insya-Allah kuliah kita pada malam ni. Kita akan sambung dalam kuliah akan datang perkahwinan Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah. Kita akan tengok nanti.
Nabi duk kahwin-kahwin-kahwin ni ikut Nabi ke ikut siapa? Kenapa Nabi pilih Khadijah? Kenapa waktu kahwin dengan Khadijah Nabi tak kahwin dengan wanita lain? Ha, banyak jawapan dia, nanti insyaAllah kita akan hurai dalam kuliah yang akan datang bersama dengan tajuk pembinaan Kaabah. Ha, ini menarik ni, pembinaan Kaabah sangat menarik. Berapa kali Kaabah mengalami renovation kan? Ha, sejak zaman siapa sampailah zaman Nabi insyaAllah ta'ala. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang di saya sendiri. Qul qali hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang Kau curahkan kepada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami, dan masukkanlah kami semua ke dalam syurga-Mu ya Allah, tanpa hisab dan tanpa iqab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.